started at a park. Used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdul Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi ya guys ya, tutorial jadi-jadi balik mesin yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masuk ya di tanda plus bagian tengah bawah dan buat track ya. Nah, di sini tinggal kalian masukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya, sampai di bagian akhir. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya sampai di bagian detik 27:13, kalian bisa kembali lagi di bagian detik awal ya. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTokku, kalian bisa follow juga. Kalau kalian mau tag juga sound yang viral, kalian bisa langsung tag juga di TikTokku ya guys ya. Untuk linknya ada di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, kita lanjut. Di sini tinggal kita tambahkan saya terlebih dahulu persegi panjang 1 ya guys ya. Caranya, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian kotak pojok kiri bawah ini. Nah, jika sudah, kalian bisa pilih titik-titik pojok kanan atas dan pegangkan ke arah komposisi. Jika sudah selesai, kalian bisa masuk di bagian color and fill dulu. Pilih yang ini ya. Dan pilih yang ini guys. Nah, jika sudah, kalian klik ini, yang di atas ini yang warna hitam, geser ke tengah sini. Pokoknya kalian pasin aja di bagian tengah ya. Pasin di bagian tengah, guys. Nah, jika sudah kalian paskan ke tengah gitu, contohnya, kalian bisa klik saja yang hitam ini di bawah, ubah jadi putih, dan yang putih, ubah jadi hitam. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa tarik saja ini yang di bawah ini ya, yang ini. Kalian tarik aja yang ini, geser ke bawah sini. Kalian sesuaikan aja ya dengan keinginan kalian guys. Nah, seperti ini ya. Tapi saya mau atur dulu. Nah, jika sudah kalian bisa perpanjang ini kalau dia sudah selesai ya, sampai di bagian detik 11:25 menggunakan yang ini. Kita panjangin dulu sampai sini ya. Ya sudah, kalian bisa kembali lagi di bagian detik 1 di sini. Nah, kalian kembali pilih ini ya, tanda plus bagian bawah. Kalian pilih yang ini ya, yang kotak ini guys, yang ini. Ya sudah, kalian bisa masuk di bagian edit bentuk dulu. Untuk bagian radiusnya kalian klik, ubah jadi 100 ya. Nah, seperti ini. Ya sudah selesai, kalian kembali aja dulu. Masuk di bagian color and fill, pilih yang putih. Ya sudah selesai, kembali masuk di bagian border dan bayang. Nah, untuk di sini pilih yang ketiga, aktifkan saja untuk bayangannya. Ya sudah, geser ke atas. Pilih yang posisi, untuk X-nya ubah jadi 0. Ya sudah selesai, kembali. Masuk saja terlebih dahulu di bagian move dan transform ini. Pilih akun yang ketiga. Dan kalian kecilkan sesuai keinginan kalian ya. Saya contoh seperti gini aja. 170 ya, ini. 170. Atau dari kalian aja gitu ya guys ya. Mau seperti apa besarnya. Atau 175 aja guys ya. Terlalu kecil soalnya. Nah, ya sudah, kalian bisa kembali. Dan perpanjang juga ini sampai di bagian detik 11:25 ya, menggunakan yang ini. Jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi di bagian awal. Nah, kalian bisa masuk di bagian move dan transform, tandain di sini dan di sini. Untuk yang di awal sini kalian tinggal kasih turun sampai hilang. Tahan paling awal. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih akun ketiga, kasih seperti ini ya kurvanya. Jika sudah selesai, kalian bisa kembali. Nah, di sini tinggal kalian masuk di bagian detik sini ya. Detik 3:25. Kalian kembali lagi. Pilih yang bagian edit bentuk. Nah, kalian bisa tandain dulu di sini ya. Dan di sini tinggal kalian ubah saja untuk X-nya. Seperti ini. Nah, di sini kita ubah jadi 700-an ya guys ya. Dari kalian gitu guys, untuk sesuainya seperti apa. Nah, ya sudah, ini saya buat 700, saya akan kembali dulu. Di sini saya buat 700 karena di bagian move dan transform ini
pilih yang iPhone ketiga. Di sini saya menggunakan 143 ya, jadi ukurannya itu jadi 700 di bagian sini di bentuknya. Nah, jika kalian juga sudah ubah seperti ini, kalian bisa kembali aja di bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih iPhone ketiga, kasih seperti ini lagi kurvanya ya. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini nanti dia. Nah, ngebuka gitu ya. Jika sudah selesai, kalian bisa kembali aja. Nah, kalian bisa masuk di bagian detik sini aja dulu ya, guys ya. Di bagian detik sini ya. 3.10. Nah, di bagian 3.10 ya, kalian masuk di sini. Kembali. Kembali lagi. Klik tanda plus bagian bawah. Kalian tinggal geser aja nih ya, sampai di ujung. Nah, kalian pilih yang ini guys, yang gambar pencarian ini ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah, kalian bisa masuk di bagian color and fill dulu. Pilih yang warna hitam. Jika sudah kembali, masuk di bagian move dan transform. Pilih icon ketiga dan kasih kecil aja ya. Kasih pas aja dengan punya kalian itu guys. Ukurannya kalian gitu ya. Itunya pokoknya guys, itunya ya. Jika sudah, masuk di bagian sini, icon ke-1. Dan kalian geser aja sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kalian bisa perpanjang sampai di bagian sini lagi ya. Di bagian detik 11.25 menggunakan yang ini. Jika sudah selesai, ini nggak usah sampai situ sih guys. Sampai di mana kita perpanjang ini? Sampai di bagian detik sini sih. Detik 6.20 ya, kita pangkas di sini, kita panjangin. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa masuk saya di bagian awal sini dulu. Pilih saja bagian ini ya, blending dan opacity. Nah, kalian bisa masuk di awal, tandain. Dan untuk yang di sini, tandain lagi. Untuk yang di awal, kalian bisa ubah jadi 0. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini nanti dia. Nah, kayak gitu ya. Jika sudah selesai, kembali aja. Nah, kalian tinggal masuk di bagian detik 3.25. Klik tanda plus bagian bawah lagi. Dan pilih saja bagian teks bagian bawah sini ya. Nah, untuk di sini bisa kalian ubah saja guys ya. Nama kalian, teksnya. Contoh seperti ini. Enter ya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kalian bisa pilih saja logo abu-abu pojok kanan atas, ubah jadi hitam. Untuk bagian roboto regular ini kalian klik, pilih saja lihat semua font, dan pilih pencarian pojok kanan atas, tulis saja open, sans. Nah, geser aja ke atas, kalian pilih yang ini ya. Open Sans Extra Ball. Kalian bisa dapatkan di pin komentar kalau kalian mau cek langsung anunya, apa sih namanya, teksnya. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa checklist aja pojok kanan atas. Nah, ini kalian perpanjang juga sampai di bagian detik sini guys ya, 11.25 menggunakan yang ini. Nanti kita perpanjang sampai di akhir ya. Kita sampai situ aja dulu. Nah, jika sudah selesai, untuk yang ini kita atur dulu ya. Untuk edit bentuk satunya ini, kita atur dulu posisinya bagian sini-sini. Nah, jika sudah selesai, ini untuk ukuran fontnya kan tinggal masuk di bagian move dan transform. Pilih icon ketiga dan kalian atur aja ya sesuai keinginan kalian guys, besar atau kecilnya. Contoh saya sebesar ini aja. Jika sudah, pilih icon ke-1 dan atur aja posisinya ya, seperti ini contohnya. Jika sudah selesai, kalian bisa kembali. Nah, ini udah jadi ya. Kalian bisa klik tanah aja sampai checklist tiga-tiganya. Dan kalian bisa gabungkan menggunakan yang di tengah atas ini guys. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tuh hasilnya kayak gini. Oke, jika sudah selesai, kalian tinggal klik saja ini yang grup satunya. Masuk di bagian move ini ya, blending dan opacity. Tandain aja di sini. Dan di bagian detik 2 ya. Jangan detik 2 sih guys, di bagian detik sini ya, 1.15. Tandain juga. Dan di awal ubah jadi 0. Nah, hasilnya tuh seperti ini nanti dia. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jika sudah selesai, di sini tinggal kalian masuk ya di bagian detik. Di bagian detik sini dulu ya guys ya, di bagian detik 3.25. Klik saya dulu ini guys ya, grup apa sih namanya, grup satunya. Masuk di bagian edit grup. Nah, di sini kita klik dulu teksnya ya. Di sini kita masuk di bagian efek. Kita tambahkan dulu efek ya guys ya. Nah, di sini pilih saja yang namanya teks dan pilih yang namanya kemajuan teks. Nah, jika sudah, kalian bisa pilih saja yang bagian akhir ini. Kalian bisa tandain di awal dan di bagian sini ya, di bagian detik 3.25 kayak gini. Nah, kalian tandain aja lagi sekitar situ lagi ya.
pokoknya kayak gitulah. Ya sudah, kan tinggal masuk saya di bagian awal, ubah jadi 0. Tahan paling awal. Dan untuk bagian tidak ada ini kan klik, ubah jadi yang ini ya. Nah, dia sudah, kalian aktifkan juga untuk bagian kedipkan kursor ini, kedipan kursor. Dia sudah selesai kembali. Kalian tinggal masuk lagi kembali ya. Pilih bagian blending dan opacity. Nah, kalian bisa tandain lagi di sini dan di bagian sini tengah ya. Sekitar sini lagi. Nah, untuk yang di awal ubah jadi 0 juga. Tahan paling awal. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini nanti dia. Nah, oke. Okay. Ini udah jadi ya, seperti ini dia. Nah, kayak gitu ya. Ya sudah, kembali aja. Nah, ya sudah selesai. Kalian bisa masuk saya di bagian detik. Masuk aja di bagian sekitar sini ya, detik 8:14, guys. Nah, di sini tinggal kalian masuk saya di bagian ini ya, tanda plus bagian bawah. Nah, di sini kita tinggal tambahkan lagi ya, guys, yang seperti tadi di atas, yang ini. Yang ini kalian klik saja yang ini. Nah, di sini tinggal kalian masuk di bagian color and fill dulu, pilih yang putih ya. Jika sudah kembali, masuk di bagian border dan bayang, kalian pilih yang ini lagi, yang ketiga, aktifkan lagi untuk bayangannya, dan untuk bagian posisinya ubah lagi jadi 0. Ya sudah kembali, kalian tinggal masuk di bagian edit bentuk. Nah, untuk bagian ukurannya di sini kita ubah ya, menjadi sekitar 474. Nah, dia sudah selesai. Untuk bagian radiusnya ubah saja menjadi 50. Jika sudah selesai, kita perpanjang dulu sampai di bagian akhir ya. Sampai di bagian detik sini nih. 15:28 menggunakan yang ini. Coba kita cek dulu guys ya. Nah, oke, sampai situ ya. Ya sudah, tahan aja dulu yang ini. Geser ke bagian bawah sini ya. Supaya dia tuh kentara gitu, guys. Nah, dia sudah selesai. Kita tinggal masuk saya di bagian edit bentuk lagi. Untuk bagian Y-nya, kita ubah dulu untuk bagian Y jadi 840 ya. 840. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, di sini kalian bisa kembali aja. Pilih yang ini dulu ya. Kalian klik yang ini. Dan gandakan satu layer. Klik saja copy yang di atas. Masuk di bagian edit bentuk. Untuk bagian Y-nya bisa kalian ubah saja ya, menjadi sekitar 75. 75. Jika sudah selesai, kalian bisa kembali masuk di bagian move dan transform dulu. Geser aja di bagian atas sini. Di bagian bawah sini ya. Bawah sini, guys. Nah, di bawah sini ya. Nah, di bawah situ. Jika sudah selesai, kalian pilih lagi yang ini dan gandakan lagi satu layer. Ya sudah, klik saja yang bulat copy 2 di atas, masuk di bagian move dan transform. Nah, kalian bisa geser naik di atas ya. Geser naik di atas sini. Nah, kurang lebih itu seperti ini. Oke, jika sudah selesai, kalian bisa klik lagi yang ini dan gandakan lagi satu layer. Klik saja yang di atasnya lagi. Masuk di bagian edit bentuk. Nah, di sini tinggal kita ubah saja untuk bagian ukurannya ya, menjadi 130 untuk X. 130. Untuk bagian Y-nya di sini kalian bisa ubah saja menjadi 40. Untuk bagian radiusnya biarin ya. Dia sudah, kan bisa kembali masuk di bagian move dan transform. Nah, di sini kita atur saja posisinya di bagian sini ya, guys ya, di bawah sini. Jika sudah selesai, di sini tinggal kembali aja ya. Kita tinggal masuk saya terlebih dahulu di situ ya, guys ya, di bagian. Nah, kita tinggal tambahkan teks saya terlebih dahulu, guys ya. Kalian tinggal masuk di bagian detik 8:14. Klik saja tanda plus bagian bawah dan masuk di bagian teks, tulis saja di situ ya, guys ya. Semua. Semua. Nah, jika sudah selesai, kan tinggal masuk di bagian 18 PT di bagian ini ya. Logo abu-abu pojok kanan atas ubah jadi hitam. Ya sudah, jika sudah selesai, checklist saja pojok kanan atas. Nah, kan tinggal masuk di bagian ini, move dan transform, geser aja sebelah sini ya. Nah, sebelah sini, guys. Untuk ukurannya kita masuk di bagian yang ketiga, atur aja menjadi sekitar 378 gitu, guys. 78. Nah,
Ya sudah, kan tinggal masuk di bagian ekran ke satu dulu. Gesernya sebelah sini ya. Nah, akan geser sebelah sini. Ya sudah selesai, pilih yang ini. Dan gandakan satu layer. Klik saja copy yang di atas, masuk di bagian edit text, dan kan tinggal tulis saja di sini berita. Atau dari kalian aja ya, mau tulis gimana guys, atau dari Google kalian juga bisa, hasil dari Google kalian. Contoh saya di sini berita, dia sudah kembali. Masuk di move dan transform lagi, geser aja di sebelahnya, seperti ini. Ya sudah selesai, kan bisa pilih yang ini lagi, dan gandakan lagi. Klik yang di atas, masuk di bagian edit text, ubah saja jadi gambar. Kembali, masuk di move dan transform lagi, geser bagian tangan sini ya. Nah, untuk selengkapnya yang sebelahnya itu dua lagi kan, tinggal tulis saja ya. Nah, di sini saya sudah menulis semuanya guys ya. Jadi, itu ada semua. Yang pertama semua, berita, gambar, video, dan belanja ya. Kalau itu saya guys. Tapi kalau kalian mau beda, nggak apa-apa. Nah, dia sudah selesai. Kalian bisa perpanjang saja sampai di bagian sini ya. Di bagian detik 15.28. Nah, kalian bisa klik tahan aja bentar ya yang ini. Semuanya, klik tahan sampai checklist. Dan perpanjang sampai di bagian sini. Menggunakan yang pojok kiri bawah. Nah, dia sudah selesai. Kalian klik saja terlebih dahulu yang ini. Klik tahan ya. Geser paling atas aja, guys. Ya sudah, klik saja dulu ini persegi panjang copy yang di paling atas yang ini ya, yang ini. Nah, maksudnya di bagian color and fill, pilih yang ini, guys ya. Nah, supaya dia tuh jadi abu-abu gitu, guys. Jika sudah selesai, di sini tinggal kalian tambahkan saja foto yang ingin kalian gunakan ya. Caranya klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih foto kalian. Nah, di sini saya pakai foto ini ya. Jika sudah, kalian bisa masuk saja di bagian move dan transform, pilih ikon ketiga. Nah, di sini tinggal ubah saja fotonya yang di awal itu menjadi 378. 378 ya. Ini guys, 378. Ya sudah selesai, kalian bisa masuk di ikon ke satu dulu. Nah, kalian tinggal geser tadi di bawah sini ya. Nah, di bagian bawah sini untuk gambarnya. Ya sudah, kalian bisa masuk saya di bagian ini guys ya. Boren bayang, aktifkan untuk bagian struknya. Kembali masuk di icon kedua, ketiga ini, aktifkan juga untuk bayangannya. Nah, dia sudah selesai. Di sini pilih yang ini. Gandakan satu layer. Klik foto yang di atas, kan tinggal masih di bagian move dan transform. Geser aja di atas ini ya. Nah, kalian geser di atas ini. Seperti ini. Nah, dia sudah selesai. Kembali, klik tanda plus bagian bawah lagi. Pilih bagian media atau gambaran video. Nah, kan tinggal pangkas saja foto kalian ya. Ukurannya itu sekitar 16 banding 9. Jadi, hasilnya itu seperti ini ya. Nah, kayak gini guys, untuk hasilnya. Jika sudah, kan tinggal masih di bagian move dan transform. Pilih ikon ketiga. Kasih kecil ya. Ubah jadi 430. Nah, masuk di icon ke satu dan geser di atas ini. Ke satu, geser di atas ini. Nah, kalian tinggal pasin aja ya. Untuk fotonya. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk saja lagi di bagian boran bayang. Aktifkan lagi struknya. Pilih icon ketiga lagi, aktifkan lagi bayangannya. Kembali, pilih yang ini lagi. Dan gandakan satu layer. Klik saja yang di atas. Masuk di bagian move dan transform. Geser lagi di bawah sini ya. Nah, di bawah sini guys. Untuk posisinya kalian atur aja guys ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jika sudah selesai kan bisa kembali. Masuk saya di bagian ini guys ya, color and fill. Pilih yang ini. Nah, di sini tinggal kalian ganti saja fotonya ya guys ya. Contoh saya menggunakan foto ini. Dan jika sudah selesai, kalian bisa klik tanda plus bagian pojok kanan atas. Nah, kan tinggal ganti juga fotonya yang lain. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, ini udah jadi ya. Ya sudah, kita perpanjang, klik tanda sampai checklist juga semuanya. Perpanjang lagi sampai sini. Menggunakan yang ini. Nah, ini udah jadi.
Jika sudah selesai, detik 6.20 kalian masih di bagian move dan rush from. Nah, di sini kalian bisa tandain sini, dan di sini kalian tinggal kasih turun ya, kasih turun di bawah guys, seperti ini. Pasin aja dengan yang itu ya, yang di bawah itu kalian. Nah, seperti ini ya. Ya sudah selesai untuk yang di bagian sini di akhir sampai sini ya. Bukan situ ya, sampai di bagian sini. Nah, kan tinggal geser ke atas sampai pas di itu atasnya ya, seperti ini guys. Pas di bagian atas ini. Kan tinggal atur saja posisinya. Nah, seperti ini. Ya sudah selesai, tinggal masuk saja di bagian awal sini. Pilih bagian kurva, pilih yang icon ke 3, kasih seperti ini ya kurvanya guys. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini dia. Nah, kayak gini. Ya, sorry guys, ini tuh kayaknya terlalu kencang guys. Ini kayaknya terlalu kencang guys. Jadi jika sudah, di sini kan klik saja yang grup satunya dulu. Masih di bagian ini ya, move dan transform. Nah, yang ini kita tahan aja sampai sini ya. Sampai di bagian sini guys. Di beat yang ini. Nah, dia sudah selesai. Kita ini juga grup 2 nya kan klik, masuk di effect, masuk di usap, ini tahan aja sampai sini juga ya. Supaya dia itu nggak terlalu kencang guys naiknya, coba kita cek. Nah, seperti itu ya. Nah, pas sekali guys ya, oke. Nah, oke ya sudah, di sini kan klik saja grup satunya dulu, masuk di bagian move dan transform. Nah, pilih kurva. Nah, untuk kurvanya itu pilih yang ini ya, yang Z ini guys, di bagian icon keempat. Nah, jadi tuh hasilnya tuh kayak gitu nanti dia. Oke, ini udah jadi guys ya. Di sini tinggal kalian masih di bagian di sini. Tahan aja sampai checklist ini dua-duanya dan gabungkan menggunakan yang di tengah atas ini. Nah, jadi grup itu dia ya. Jadi grup 3 gitu. Oke, jika sudah selesai, di sini kan tinggal masuk ya di bagian detik sini 11.25. Klik saja grup satunya. Nah, kalian tinggal masuk ya di bagian move dan transform. Nah, di sini kan pilih icon ke ini ya, ketiga dulu, tandain di sini dan di sini dan di akhir sini. Untuk di tengah sini bisa kalian zoom aja. Kalian zoom ya. Nah, kurang lebih saya yang zoom seperti ini aja. Ya sudah, kalian bisa masuk saya di bagian icon ke satu dulu. Nah, kalian bisa tandain lagi di awal, di sini dan di sini. Untuk di sini bisa kalian geser lagi ke sebelah sini, pasin dengan foto yang itu ya. Nah, seperti ini guys. Contohnya. Pokoknya kalian pasin aja gitu guys ya. Jika sudah, kalian bisa masuk saya di bagian akhir. Nah, di sini tinggal kalian jangan dulu guys ya. Kita di sini masuk diakan ke ini dulu, ketiga, hapus aja dulu keyframe-nya, tandain lagi. Kalian bisa zoom lagi nanti ya. Zoom lagi guys. Nah, ya sudah, pilih icon ke satu lagi. Kalian bisa geser aja di bagian atas ini, guys. Nah, di bagian foto yang atas ini ya. Dan kalian bisa pasin aja untuk zoomnya. Kalian paskan aja, pilih icon ketiga. Paskan aja untuk zoomnya dengan foto kalian. Nah, gitu. Kalian atur aja, guys, ya, oke. Pokoknya kalian atur aja dulu. Posisi-posisinya. Nah, seperti ini ya, pas. Ya sudah pas, tahan aja paling akhir ini keyframe-nya yang icon ketiga juga. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon keempat di sini juga. Kembali icon ke satu juga ya. Nah, oke, ini udah jadi ya guys ya. Kalian kembali aja. Ini hasilnya tuh seperti ini dia. Nah, kayak gitu ya. Zoom. Zoom lagi sebelah sana. Nah, di situ tinggal kita tambahkan aja guys foto ya, foto kalian yang ini. Contohnya foto yang ini ya, yang sama seperti ini pokoknya guys, oke. Klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video dan pilih saja fotonya yang sama ya. Contoh seperti ini. Nah, ya sudah, di sini kita perpanjang dulu sampai di bagian detik 9.17 menggunakan yang ini. Ya sudah, kembali lagi di bagian awal dulu. Di bagian detik sini ya. Masih di bagian move dan transform. Nah, kalian bisa tandain saja di sini, masih di icon ketiga, tandain di sini.
Nah, jadi sudah kalian tandain di sini, masuk di bagian sini, kita zoom aja ya. Kita zoom jadi sekitar 1400, contohnya saya di sini menggunakan segini ya, 1400. Nah, kalian bisa tandain lagi di sini dan di sini ubah jadi normal lagi. Tahan paling akhir. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih ini aja setengah. Kalian pilih titik tiga ini, salin saja kurvanya. Masih di bagian sini ya, pilih titik tiga dan tempel kurva. Jika sudah selesai, di sini tinggal kalian kembali, masuk di ikon kedua, tandain di awal dan di bagian akhir. Untuk di bagian sini ubah saja menjadi plus 10. Di sini minus 10. Dan di sini plus 10. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Kembali di bagian awal, masuk di icon ke 1 yang ini. Nah, kalian bisa tandain di sini. Dan di sini tinggal kalian geser sebelah kiri sedikit. Di sini geser sebelah kanan sedikit. Dan di sini geser lagi sebelah kiri. Untuk yang di akhir geser ke sebelah kanan ya. Nah, ke tengah sini guys. Tahan paling akhir ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, titik 3 tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, ini udah jadi. Nah, oke, ya sudah selesai. Di sini tinggal kita kembali aja dan pangkas-pangkas sesuai bit semuanya ya. Nah, kalian bisa kembali lagi di menu awal. Klik saja fotonya, masih di bagian efek ya, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu distortion atau warp. Pilih ubin atau tiles. Kalian cukup aktifkan tuh bagian mirror, dia sudah kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform. Pilih ombang-ambing atau oscillate. Untuk sudutnya ubah jadi tetap ya, sudutnya tetap. Frekuensinya ubah jadi 350. Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 0 tuh di bagian akhir. Dan di awal jadi sekitar 250 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih seperti ini aja kurvanya. Ya sudah kembali, pilih titik tiga ini dan gandakan. Klik ombang-ambing yang di bawah, sudutnya 90. Untuk frekuensinya 250. Untuk magnitude-nya yang di bagian awal ini kita ubah jadi 150. Tahan paling awal ya, untuk kurvanya aman. Oke, jadi hasilnya tuh kayak gini dia. Dia sudah kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu blur, pilih buram-buram ya atau motion blur. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih warna dan cahaya. Pilih paparan atau gamma, exposure atau gamma. Kalian bisa tandain di akhir sini 0 dan di awal jadi 1 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih ini setengah. Dia sudah kembali. Tambahkan lagi satu efek. Pilih saja yang namanya itu distortion atau warp. Pilih lengkungan gelombang atau waveform. Kalian bisa tandain di akhir sini 0 dan di awal jadi 1. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih ini setengah. Kembali, pilih bagian sudut, ubah jadi 36,5 ya, 36,5. Tentu jaraknya ubah jadi 8,8. Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 5,5 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0. Nah, kalian bisa masuk di kurva, pilih yang ketiga, kasihnya setengah ya. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini nanti dia. Dia sudah kembali. Nah, ini udah jadi ya. Kalian bisa pilih titik pojok kiri bawah, salin saja efeknya dan tempel di sini. Untuk bagian ombang-ambing, hapus.
Untuk bagian lengkungan gelombang hapus, klik saja ombang-ambing yang ini, pilih titik 3 ini, dan atur ulang ke default ya. Maksudnya di bagian sudut, ubah jadi -90. Untuk frekuensinya 30. Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 110 ya. Nah, dia sudah kembali. Tambahkan lagi satu efek. Pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp. Pilih squeeze atau remas ya. Untuk di bagian tengah sini kalian bisa ubah saja menjadi 2. Tandain keyframe tahan paling awal. Tandain lagi tahan paling akhir. Untuk di tengah ubah jadi -3. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih akun keempat ya, di sini juga. Kembali, pilih titik pojok kiri bawah, salin efeknya dan tempel di semua foto ini. Nah, oke, ini udah jadi. Nah, dia sudah, kalian bisa kembali lagi di main awal dulu ya. Nah, kalian klik saja foto yang kecil ini, pilih di tiap pojok kanan atas, dan balik secara horizontal. Nah, jadinya dia tuh kayak gini ya, yang balik-balik. Ya, sudah selesai, kita tambahkan saja foto lagi di sini. Contoh seperti ini, mana dia? Nah, ini. Dia sudah, panjangin lagi sampai di bagian detik sini ya. 23, 25, menggunakan yang ini. Di bagian detik sini guys, sorry. Detik 23.05 ya, menggunakan yang ini, pangkas saja. Nah, dia sudah selesai, kembali lagi di bagian awal. Nah, masih di bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di sini. Nah, langkai 1 bit tandain, langkai lagi 1 bit tandain. Untuk yang di langkai ini, kalian ubah saja menjadi seperti ini ya, jadi sekitar 1300 contohnya. Di sini juga harus sama ya, jadi 1300 guys. Contoh ya, contoh doang. Ini kalau kalian mau lebih nggak apa-apa. Jika sudah selesai, kalian bisa masuk saya di bagian sini, tandain. Sorry guys, kita langsung masuk di sini aja ya, di bagian detik sini, di akhir, tandain dulu, dan paling akhir. Nanti di sini kita zoom. Nah, kurang lebih seperti ini saya zoomnya, dari kalian aja ya maunya kayak gimana. Dia sudah, untuk yang dilangkain tandain. Nah, di sini kita masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Nah, ini udah jadi. Dia sudah selesai, kan kembali masuk di icon ke ini ya, kedua. Kalian bisa tandain di sini. Dan di sini ubah jadi -10. Plus 10 aja lu ya. Nah, di sini saya pakai -10 aja guys, sorry ya. Kalau kalian mau pakai +10 nggak apa-apa juga sih. Nah, di sini saya ubah jadi +10, di sini -10, dan di akhir sini 0. Tahan paling akhir ya. Dia sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3, tempel kurva ke sama bingkai utama. Kembali, masuk di awal sini lagi, pilih icon yang ke-1 lagi. Nah, kalian bisa tandain lagi di sini, dan di sini geser ke sebelah kanan. Dikit aja di sini, geser sebelah, enggak geser ya. Kalian bisa tandain aja setiap bitnya dulu. Nanti yang di bagian tengah sini baru kita geser sebelah kanan, sini di tengah sini geser sebelah kiri, dan yang di sini tengahnya geser sebelah kanan, yang di tengah sini geser lagi sebelah kiri ya. Nah, jadi sudah selesai, kalian bisa masuk di tengah sini ya. Pilih kurva, pilih titik 3, pilih ini ya, pilih titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Nanti yang di sebelah sini kalian tinggal balikan menggunakan yang ini ya. Langkain menggunakan ini 2 kali, 1 2 balikan, 1 2 balikan, 1 2 balikan. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini guys. Bentar ya. Ini coffee red soul-nya lagunya guys. Nah, kayak gitu ya hasilnya.
Ya sudah, kalian bisa pangkas-pangkas saja sesuai beat. Nah, klik saja foto yang paling awal ini. Yang ini ya, kalian klik saja fotonya. Pilih bagian efek, titik 3, salin efeknya dan tempel di sini. Tempel di sini. Di sini. Dan di sini. Untuk yang di bagian ini kalian klik, tempel juga. Tapi untuk bagian ombang-ambingnya hapus dan remasnya juga hapus ya. Sisakan 3 ini aja. Pilih titik-titik pojok kiri bawah, salin efeknya dan tempel aja di semua foto ini. Nah, oke, okay, sudah selesai. Kita bisa tambahkan lagi foto di sini ya. Kalian tambahkan aja foto kalian, contoh seperti ini. Ya sudah, kita perpanjang sampai di bagian detik sini ya. Di bagian detik ini 6, 26, 23 ya, menggunakan yang ini. Ya sudah, kembali di awal lagi. Masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di sini. Dan di sini tinggal kita zoom. Nah, contoh di sini saya menggunakan zoomnya seperti ini aja. Ya sudah, kalian bisa tandain lagi di sini. Dan di sini tinggal kasih normal lagi ya, jadi 1080. Nah, ya sudah selesai, kan tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3, tempel kurva. Di sini juga ya. Ya sudah, kembali masuk di icon kedua, tandain lagi di sini tan paling awal. Dan di sini bisa kalian ubah jadi minus 10. Di sini tandain, di sini ubah jadi plus 10, jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3, tempel kurva lagi, di sini juga ya. Ya. Nah, jadi kayak gini dia. Oke. Ya sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian sini. Tandain lagi di sini. Sorry guys ya. Nah, kalian bisa tandain lagi di sini. Ubah jadi plus 10, kan tadi minus 10, di sini kita plus 10 ya. Sini tandain lagi dan di akhir sini ubah jadi 0. Nah, masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih bagian titik 3, tempel kurva di sini juga ya. Ya sudah, kembali masuk di icon ketiga, tandain lagi di bagian sini, zoom jadi berapa tadi guys ya, di sini kita zoomnya itu 1742, jadi di sini juga jadi 1742 ya contohnya. Nggak boleh beda guys ya, supaya dianya tuh bagus hasilnya guys. Dan di akhir sini udah jadi 0 lagi, jadi 1080 guys ya, sorry. Nah, jadi itu hasilnya itu kayak gini ya. Nah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva sini juga. Nah, dia sudah selesai, ini udah jadi, tinggal kita pangkas-pangkas semuanya sesuai bit. Nah, oke, okay, jadi sudah dipangkas, kalian tinggal kembali. Kalian tinggal salin saja efek yang di sini ya. Yang ada ini guys, yang ada ininya, remasnya. Kalian pilih titik 3, salin efeknya dan tempel aja di sana, di semua foto ini ya. Nah, foto ini kalian tempel sampai di akhir. Nah, jadi sudah kalian tempel semua, kalian bisa kembali. Masuk ya di bagian foto yang kecil ini ya. Pilih titik 3 pojok kanan atas. Di sini kita nggak usah ubah aja sih guys, biarin aja kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal ubah saja foto yang ini. Klik saja fotonya, masuk di color and fill, pilih yang ini ya. Nah, kan tinggal ubah saja fotonya. Contoh saya di sini menggunakan foto yang ini. Yang ini. Nah, jadi tinggal kalian ubah-ubah saja guys fotonya yang ini guys ya, sampai di akhir. Nah, ini saya udah ganti semua guys. Tapi kalau kalian tadi misalnya keluar-keluar, kalian lakukan aja terus gitu guys ya, biasanya bisa kok. Nah, ya sudah, kalian bisa masuk di akhir sini. Klik tanda plus bagian bawah, pilih yang ini guys ya, yang ini, yang kotak ini. Nah, pilih titik-titik pojok kanan atas dan regangkan ke arah komposisi. Kalian bisa pangkas di sini. Ya sudah, masuk di bagian color and fill. Pilih yang ini lagi ya. Dan pilih saja yang ini guys. Nah, dia sudah selesai. Di sini tinggal kita ubah aja guys ya. Yang warna di atas ini jadi warna putih. Yang di bawah sini kita ubah jadi hitam guys.
enggak guys, sorry ya, kebalik-kebalik cocok tadi guys. Kalian pilih yang ini aja ya untuk mengembalikannya ke ular telanjur. Nah, seperti ini guys, sudah kembali aja. Langsung masuk di bagian blending opacity aja. Di sini kan bisa tandain di awal dan di akhir sini. Nah, untuk yang di bagian awal itu biarin 100 dan di akhir jadi 0 ya. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia. Oke. Jika sudah selesai kan bisa kembali aja di bagian awal. Kembali. Masuk di sini aja ya. Nah, kalian bisa klik tahan sampai checklist ini tiga-tiganya. Pilih yang ini juga sudah. Salin 3 layer. Kembali. Masuk di perengkan buat di atas. Pilih yang ini dan tempel 3 layer. Nah, ini udah jadi ya guys ya. Ini sampai di akhir. Nah, pas ya. Jika sudah selesai, pilih logo pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60, dan export. Nah, oke, mungkin sekian video saja. See you di next time, guys. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Bye.